Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man wala. Alhamdulillah, khabar semua, harapnya semuanya okey, baik, sihat, sejahtera semuanya, dan yang paling utama kita terus memberikan kebaikan kepada orang lain. Bersama dengan saya Ustaz Shahrizan Daud dalam rancangan Mu Tunggu Aku Tanya, soalan-soalan yang diberikan melalui Facebook, Instagram, Twitter semua datang dari social media. Saya akan cuba jawab dengan cara yang paling simple, santai saja, harapnya dapat menjawab semua persoalan-persoalan. Soalan daripada Twitter. Kenapa Allah membenarkan ada orang yang dapat melihat benda halus? Makhluk halus lah kita kata kan. Pertama, betul ke benda ni? Sebenarnya siapa yang tengok siapa? Pertama sekali dalam surah Al-A'raf ayat 27, Allah pernah sebut innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna syayatin awliya'a lilladzina la yu'minun. Allah bagitahu dalam surah Al-A'raf ayat 27, Allah kata sesungguhnya syaitan dan kaumnya, tak kira iblis ke jin ke, dia panggil makhluk-makhluk halus. Makhluk halus ni maknanya kita tak nampak lah dia. Dia akan melihat kamu dalam keadaan kamu tak boleh melihat mereka. Dalam keadaan kamu tidak dapat, haitsu la tarawnahum. Hakikat sebenarnya mereka memang nampak kita. Sebab tu kita di mana-mana saja aurat kita kena tutup dan sebagainya. Mereka akan nampak kita. Haisulah taranahum, kita tak akan nampak mereka. Kamu tak nampak mereka, kata Allah. Inna ja'alna syayatin awliya lilladzina la yu'minun. Sesungguhnya kami jadikan syaitan sebagai teman rapat bagi orang-orang yang tidak beriman. So dalam hukum asalnya memang kita tak boleh nampak. Kalau kita nampak memang tak normal hidup kita, tengah makan hilang selera makan kita sebab nampak jin tengah makan sekali dengan kita, dengan muka dia, dengan muntah dia semua. Jadi kenapa ini kita makan banyak mengalahkan jin? Sebab kita tak nampak jin. Kalau kita nampak, dah lama dah bawa kereta masuk ke gaung sebab tiba-tiba melintas depan kita kan. Sebab kita tak nampak lah akhirnya kita boleh. Sedangkan mereka ada je, berkeliaran je sebenarnya. Tiba saya tengah ni pun ada je, tengah tengok saya sekarang ni. So sebenarnya mereka sentiasa ada dengan kita. Dan Alhamdulillah, kerana Allah tutup pandangan kita untuk melihat ni, maka kita boleh hidup dengan normal. Tetapi tidak dinafikan. Soalan ni dia tanya, betul ke ada orang yang Allah benarkan dia untuk dia boleh nampak benda ni? Pertama sekali kita kena faham, jin, syaitan apa semua ni, satu dia boleh berupa dengan bentuk parasnya yang asal. Sama ada mukanya, matanya, apa semua sekali, ataupun yang menukarkan kepada binatang-binatang, contohnya ular yang berbisa, anjing yang berwarna hitam, atau binatang-binatang yang berbisa sebagainya. Dia akan tukar diri dia menjadi makhluk yang lain dan ada di sekeliling kita. Nah, dalam hadis Nabi pernah bagi tahu, kalau seekor ular masuk dalam rumah kan, maka persoalkan dia sama ada untuk dia keluar ataupun kita akan bunuh. Maknanya kita bagi tahu dia, kalau kamu jin keluar, kalau tak aku akan bunuh. Maknanya mereka berupa dengan rupa paras. Tapi ada tak yang rupa paras yang asal yang kita boleh nampak? Sebenarnya pernah berlaku dalam banyak kisah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah berlaku satu hari yang mana tentera musyrikin mereka nak berperang dengan tentera Islam. Tiba-tiba datang satu tentera yang diketuai oleh Surakah bin Malik. Masa tu Surakah belum Islam lagi. Surakah ni tentera yang dia lead, dia jadi ketua pada sebuah ketenteraan yang hebat lah. So Surakah datang kepada kaum musyrikin, dia kata, aku akan bantu musyrikin. Dia beritahu. Jadi musyrikin pun asalnya takut nak pergi perang dengan orang Islam. Tiba-tiba bila Surakah datang dengan tentera dia, jadi semangat nak berperang. So bila time nak berperang, tiba-tiba Surakah dengan tentera ni yang memang diketahui dalam sejarah, dalam berita, semua orang tahu tentera dia orang ni memang powerful. So bila tiba-tiba tentera ni offer nak bergabung dengan tentera bukan Islam, nak serang Nabi, nak serang orang Islam, oh, dia orang semua jadi semangat. Tiba time perang, Surakah dengan tentera dia lari. So dalam tafsir Al-Qurtubi bagi tahu, rupanya Surakah dengan tentera tu adalah bayangan ataupun jin, iblis, syaitan yang berupa manusia. So nak katanya, ada je sebenarnya yang boleh berupa menjadi manusia. Dan arti kata, kita boleh nampak dia. Begitu juga ada beberapa manusia yang dia boleh nampak makhluk ini, yang kadang-kadang lalu mungkin sebab pandangan matanya dibuka oleh Allah, ataupun sama ada makhluk itu sendiri yang menzahirkan rupa parasnya. Maknanya ada poin yang mengatakan bahawa ada orang boleh nampak makhluk halus. Okay? Cuma kita berdoa kepada Allah agar kita jangan nampak. Bukan sebab kita takut semata-mata, tapi sebab nanti kehidupan kita jadi tak normal. Yelah, tak normal. Nak jalan tak boleh, nampak jin duduk lalu. Kita duduk jenuh mengelak, apa hal dia ni? Rupanya nampak jin banyak. Nak makan tak selera, nak mandi, nak ada orang tengah tengok kita, menanya kita. So harapnya Allah tutup mata kita daripada, tak payah nak berdoa lah untuk nak minta dapat tengok, tak payah. Soalan nombor 2, betul ke karma itu wujud dalam Islam? Dalam agama kita, dia buat apa-apa sahaja, benda yang sebesar zarah kebaikan, sebesar zarah keburukan, semua tak akan dipertonton dan dibalas. Dan cerita macam tu, buat baik dibalas baik, buat jahat dibalas jahat, sama ada di dunia ataupun di akhirat. So ada orang yang buat jahat dengan orang, terus dapat balik balasan kejahatan di dunia. Tapi ada orang yang Allah tangguh
dekat dunia buat jahat jahat. Rupanya Allah sengaja bagi istidraj dekat dia. Tak apa kau terus jahat, tak apa. Tapi nanti akhirat kau kena. Tapi ada orang tak, dia buat jahat je sekali, terus Allah balas balik dekat dia dekat dunia. Supaya akhirnya dengan itu menjadikan dia terus, ish, tak elok aku buat macam ni. Ha, kan nasib baik Allah balas, Allah ingatkan balik kita, maka kita pun stop daripada buat jahat tadi. Cara mudahnya untuk kita lebih faham, hukum karma ni memang tidak ada dalam Islam. Karma ni sebenarnya dia ajaran daripada ajaran Hindu, yang mana kelahiran semula. So kalau sekarang kita jahat, nanti kita akan dilahirkan semula. Nanti jadi jahat balik macam tu. So istilah karma tu tidak ada. Kita dalam Islam, kelahiran kita sekali saja, kematian sekali. Kita tak ada kelahiran semula. Cuma kita ada balasan baik, balasan buruk. Kita ada qada dan qadar yang Allah tentukan kepada kita. So inilah kefahaman kita bahawa ini bukan hukum karma, tapi adalah balasan baik dan buruk. Husnul balak dengan su'ul balak. So kita mungkin tak sesuai untuk nak guna istilah hukum karma, kerana dia ada kaitan dengan ajaran Hindu dan seumpamanya. So senang ceritanya, terus melakukan kebaikan supaya kita dibalas dengan kebaikan, dan hindari diri kita daripada melakukan kejahatan, keburukan. Sebab kalau tidak dibalas di dunia, pasti kita akan dibalas di akhirat nanti. Ini soalan ketiga daripada Twitter kita. Bagaimana kita nak tegur golongan sejenis supaya dia berubah? Pertama sekali, dakwah ni kena dilakukan secara hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ini kaedah yang disebut dalam agama kita. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Allah bagi tahu kita, dakwahlah, ajaklah orang kepada agama, kepada jalan Tuhan kamu, bil hikmah, dengan bijaksana. Wal mau'izatil hasanah, dengan peringatan-peringatan yang baik. Wajadilhum, dan kalau kita ada argument, ada kita ada berjidal, billati ya ahsanlah, kita beri point ataupun dalil-dalil ataupun pandangan yang lebih baik. Sesedari semua, pertama sekali kita kena bijaksana. So dalam mengurus golongan-golongan transsexual ataupun transgender macam ni, kita kena bijaksana. Kalau tanya kepada saya apa yang Ustaz dah buat kepada golongan-golongan macam ni, saya berkawan dengan mereka. Sebenarnya saya berkawan, secara jujur saya mengaku saya ada kawan-kawan yang memang gay, yang memang dia suka lelaki. Dan saya juga ada kawan yang memang dah mengaku, dia tak malu pun dia mengaku dia memang suka perempuan. Dan saya berkawan dengan mereka. Tetapi sebab tu penting ya, dalam konteks ini adalah penting kawan. Jadi apa yang kita buat adalah kita bukan melarikan diri daripada mereka, kita terus berkawan dengan mereka dengan syarat bukan kita yang terjebak dengan mereka. So bila mana kita yang tak sejenis lelaki, yang normal ya, lelaki suka perempuan, perempuan suka lelaki ni, bila kita masuk dalam kelompok mereka, so mereka start boleh ada comparison. Mereka boleh selama ni duduk sama-sama kelompok dia saja, dan akhirnya dia mula nampak perbezaan, dan dia mula nampak hubungan orang lain. Daripada situlah dia panggil kebijaksanaan. Masa itulah baru kita masuk dengan mau'izatil hasanah. Kita barulah ingatkan. Nanti kita mungkin setakat bersembang, tanya apa sahaja. Yang bila kita dah kenal, daripada situlah kita boleh nasihat. Mau'izah, kita nak nasihat sejenis ni, pertama kena berkawan dulu. Sebab setakat yang saya tahu, mereka ni memang kuat dari sudut brotherhood, dari sudut kekawanan ni. Maka sebab tu kita berkawan dengan mereka, nanti slowly lah kita boleh nasihatkan mereka. So jangan kita melarikan diri, malah kita terus menghentam mereka, sebab kadang-kadang mereka pun terperangkap dengan jiwa mereka sendiri. So harapan kita bagi orang yang sejenis ini, harapnya mereka boleh tinggalkan kawan-kawan sejenis. Sebab selagi mereka berada dalam kelompok yang sama, maka selagi itulah naluri mereka akan berada pada naluri yang songsang. Wallahu'alam, saya rasa untuk itu, itulah jawapan saya bagi tiga soalan Twitter bagi episod kali ini dalam rancangan Mu Tunggu Aku Tanya. So insyaAllah nanti jumpa lagi dalam episod yang akan datang bersama dengan saya, Ustaz Shahrizan Daud At-Tarabi. Boleh terus hantarkan soalan dan nanti saya akan cuba jawab. Jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.